semalam apa rumah dia dalam waktu surat apa aku BBM ada menyebut mengenai isu memali. Dia nak menyaksikan bahawa dalam isu memali terjadi memali yang harus dipersalahkan adalah mufti-mufti kerana pada mufti pada ketika itu tidak menegur pernyataan-pernyataan atau amanah yang sudah dikeluarkan itu amanah haji sehingga menyebabkan berlaku suhat pada waktu itu atau terjadi pada waktu itu. Apa pandangan? Pandangan saya, Dr. Mahathir dia pakar perubatan bukan ahli hukum syarak. Oleh perkara itu berkait dengan hukum syarak, berkaitan agama, dia tidak boleh memaksa orang yang ahli dalam ilmu syariah untuk ikut bagi fatwa mengikut kemahuan dia. Saya rasa langkah mufti mengambil sikap yang begitu di zaman itu, zaman itu, zaman yang tidak ada pemisahan kuasa. Sepatutnya dalam sistem pemerintahan demokrasi, sistem pemisahan kuasa di antara legislatif, eksekutif dan judiciary. Apa yang berlaku ialah campur tangan politik terhadap pengurusan pentadbiran. Itu berlaku di mana itu. Menyebabkan hakim kena pecat, ketua polis negara tak boleh bertindak dengan cara yang tepat, mufti pun nak dipaksa daripada dia mereka bercakap lebih mereka diam di masa itu. Lebih selamat. Itu suasana masa itu. Itu dari segi pemerintahan negara yang perlu kita jelaskan. Saya sendiri telah menulis buku. Buku tentang amanat hadi. Saya tulis buku ni. Sudah dicetak beberapa kali dia saya bawakan. Dan buku saya tak berjawab. Tak berjawab buku saya itu. Lepas tu mereka jawab. Dia petik ucapan saya selama 1 jam lebih. Dia petik dalam 10 baris. Sepatutnya dilihat ucapan itu sepenuhnya. Mengambil petikan ucapan tanpa mengambil penjelasannya adalah satu tindakan yang salah. Ini kerana semata-mata kepentingan politik. Dan saya rasa veteran UMNO lebih tahu apa yang berlaku di masa itu. Ya. Dr. Sri, adakah tindakan yang berdiam, bukan berdiam diri macam tidak menyatakan sebarang pandangan atau sanggahan adalah satu sikap bahawa mereka setuju dengan amanat jadi itu? Kita telah membuat peluang untuk muzakarah dalam tahun 80-an. Bila kita buka peluang untuk muzakarah, Dr. Mahathir, Tun Mahathir masa itu mencabar PAH berdebat dengan UMNO. Dan PAH sedia berdebat dengan UMNO secara ilmiah. Dengan syarat debat itu disiarkan secara langsung live dalam TV. Lalu mereka menetapkan tarikh, menetapkan tajuk. Mereka tetap tarikh, mereka tetap tajuk, mereka tetap pengerusi, tak berunding dengan kita. Kita terima semuanya. Semua untuk bincang. Supaya rakyat mengetahui, mendengar penjelasan kita secara live. Malangnya, debat itu tak jadi. Muzakarah pun tak jadi. Bahkan berbagai-bagai NGO di masa itu menghantar rombongan yang melibatkan pensyarah-pensyarah universiti, melibatkan kalangan ilmuan, termasuklah melibatkan mufti. Ilmuan-ilmuan ini berjumpa dengan PAS. PAS mengajak muzakarah. Muzakarah ini bukan debat. Muzakarah ini berbincang secara ilmu. Betul-betul budaya ilmu. Malangnya Tun Mahathir dia tak tahu bahasa Arab, saya tak tahu bahasa Inggeris, dia tak tahu bahasa Arab. Susahlah sama-sama. Jadi tak kena lain. Jadi dia ajak berdebat. Bila siapa masa debat dia tetapkan tarikhnya, terpaksalah penyimpan Mohon Raja-Raja Melayu yang ditugas untuk mengesejahkan hari raya dengan bulan puasa, mengesejahkan debat dibatalkan. Dato' Sri, semalam juga, ini lebih banyak kepada semalam. Semalam juga Tun M memohon maaf atas segala kesilapan yang dilakukan ketika dia memerintah negara. Pandangan Dato' Sri adakah permohonan maaf itu selayaknya dibuat atau sepatutnya boleh digunakan Tun M? Dia, saya dengar sedikit dalam TV dia kata minta maaf ni mengikut adat Melayu. Sedangkan maaf ni bukan adat Melayu, maaf ni ialah satu konsep dalam Islam. Itu adat Melayu. Adat Melayu tu kita faham maaf orang Melayu ni macam mana. Adakah ikut konsep Islam ataupun tidak. Dan saya dengar katanya ada kenyataan lain pula lepas hari itu.
Ya? Tidak bukan bermakna mengaku salah. Bukan bermakna mengaku salah, bukan bermakna salah. Minta maaf saja. Ya. Bagi berkat ada lipas yang diberikan menang kerja kejaman daripada Tuan M di tahanan raya ini, bersetuju untuk memaafkan Tuan M atau macam mana? Sehingga ini memang bahkan bila kita memerintah Kelantan selepas itu, memerintah Terengganu, memerintah Kedah, kita tak balas dendam melalui kuasa yang ada pada kita bila kita memerintah. Ini menandakan bahawa kita maaf secara praktikal, bukan cakap saja. Ya. Semalam juga untuk Dr. Mahdi, sekali lagi kata jika Pakatan Harapan menang PR 14, dia sendiri akan asingkan pemisahan kuasa antara eksekutif, legislatif, apa pandangan dan kuasa pertahanan, apa pandangan? Itu kena dia sendiri yang beri penjelasan, kan dia yang cakap. Tak perlu saya jelas. Dulu tak buat, dulu tak buat. Dinyatakan bahawa dikuburkan daripada PJP Perjalanan Pak Selangor. Jadi siapa? Datuk Kandin Osman. Ya. Dapat dikuburkan daripada PJP Hubungan Pak Selangor. Jadi atas alasan apa yang diberitahu oleh Datuk Selingin King kata disebabkan dia tidak hadir ke meeting ini. Itu biasalah dalam pengurusan, kalau jabatan pendidikan dia tukar guru, tukar jawatan, itu biasa, perkara adat, kebiasa. Bukan dia ada tugas dia yang lain. Saya dipahamkan dia terus menjadi ahli peguam. Peguam, ada tugas dia yang lain. Dalam lejenah lain. Ya, lejenah lain. Ya. Pertukaran itu berlaku. Macam untuk PR 14 kan, benda ini akan dicalonkan lagi. Itu tunggu penamaan calon. Tunggu penamaan calon. Pak ada pendekatan sendiri. Pak pendekatan kita diajak oleh Islam. Kita tak minta jawatan, kita minta perubahan. Minta perubahan itu berlaku. Masalah siapa jadi nakhoda bila tiba masa, kita akan tentukan. Ya. Datuk Sri, semalam PGPM masih mengatakan bahawa mereka adalah calon terbaik untuk menjadikan menteri sementara ini, maksudnya PGPM lah. Jadi pada pandangan Datuk Sri, dalam kalangan Pakatan Harapan sendiri dah bercakaran isu Perdana Menteri sementara, menang dulu. Mana Datuk Sri boleh lagi. Terpulang mula mereka nak jadi Perdana Menteri, nak jadi raja ke? Boleh, nak sihat jadi raja tak apa. Terpulang mula mereka. Adakah Tuan M sebenarnya layak menjadi Perdana Menteri sementara? Tanding pun tak. Itu rakyat yang menentukan. Nanti dia bertanding dulu. Okay. Difahamkan hari ini ahli balik Mahfud Kursina, Datuk Mahfud Omar, ada buat sidang media menyatakan dia hendak keluar daripada PAS. Adakah? Tunggu surat. Ada maklum benar tentang sekarang ini. Itu saya minta supaya kawasan pokok tenang yang jawab. Ya. Ya. Kita tak dengar ada pokok sana, tak tahu lagi. Tunggu dulu, tunggu surat. Datuk Sri tak pernah dengar lagi dah. Ya. Dia betul dua dia. Datuk Mahfud sebelum dia yang ketua parlimen PAS. Dulu. Dulu. Mantap. Datuk Mahfud sebelum pada Pak Bati akan jejaskan keyakinan rakyat kepada PAS. Itu terpulanglah kepada masa yang menentukan.